Deswan ternyata bukan orang Indonesia saja yang mencintai negaranya. Ada banyak warga negara keturunan yang mencintai Indonesia, seperti orang Tionghoa yang menetap di Indonesia. Bahkan yang luar biasanya, orang-orang Tionghoa ini cuma sekali ke negara kita. Karena cinta dengan pesona Indonesia, budaya, kuliner, dan lainnya, para traveler dari negara tirai bambu ini awalnya hanya penasaran dengan alam Indonesia yang tak ada di negaranya. Orang-orang ini pun mendalami bahasa Indonesia saat kembali ke negaranya. Apalagi sekarang banyak universitas di Tiongkok yang menyediakan program studi bahasa Indonesia. Pendapat mereka tentang Indonesia membuat kita terharu. Masyarakatnya yang sangat friendly, budaya yang sangat beragam, kulinernya yang mengundang selera hingga mereka serasa menyatu dengan Indonesia. Maka bisa dipastikan selalu ada kenangan manis saat-saat indah mereka di bumi khatulistiwa. Nah, sebelum kita bahas, beri support kami untuk subscribe di channel ini agar menambah pengetahuan kita dalam eksplor budaya Indonesia. Langsung saja, berikut ini deretan orang-orang Tiongkok yang jatuh cinta dengan Indonesia. Nining. Wanita cantik ini bernama Nining. Nining lahir dan dibesarkan di Beijing. Beijing merupakan ibu kota Republik Tiongkok dan kota terbesar kedua di Tiongkok setelah Shanghai. Nining adalah nama yang diberikan oleh orang Indonesia. Nama Chinese-nya adalah Ningning. Sebelum dinamakan Nining, temannya di Indonesia memanggilnya Marianti. Kawan-kawannya sering salah memanggil nama, kadang Ariani, kadang ada juga memanggil Mariani. Akhirnya, seseorang mengusulkan nama lain, yaitu menjadi Nining, yang menyerupai nama aslinya, yaitu Ningning. Teman-teman Indonesia Nining ada yang mengatakan namanya mirip dengan Sunda. Ada juga yang mengatakan mirip nama orang Jawa. Nining awalnya belajar bahasa Indonesia dari buku. Hal yang pertama ia pelajari yaitu kata-kata sebutan bagi perempuan seperti ibu, kakak, nona, nyonya, dan sebagainya. Karena cinta dengan Indonesia, Nining pun mendalami bahasa Indonesia di Universitas Peking. Universitas Peking merupakan satu-satunya universitas terkenal dan terbaik dan satu-satunya universitas yang membuka jurusan Bahasa Indonesia sejak tahun 1950. Sudah 70 tahun lebih prodi Bahasa Indonesia di sini. Wah, luar biasa banget ya. Dibuka prodi Bahasa Indonesia di Universitas Peking karena dulu ada dosen yang balik dari Indonesia ke Tiongkok dan ia mengajarkan Bahasa Indonesia di sini. Untuk pemantapan Bahasa Indonesia di sini, Universitas Peking juga mengundang dosen langsung dari Universitas Indonesia. Seiring perkembangan waktu, hubungan Indonesia dan Tiongkok semakin baik. Maka semakin banyak perguruan tinggi di Tiongkok membuka prodi Bahasa Indonesia. Pada awalnya, Nining tertarik dengan Indonesia karena ia terkesan dengan panorama alam Indonesia yang sangat berbeda dengan Beijing. Kalau Beijing, cuacanya subtropis, sementara Indonesia berada di iklim tropis. Dari sinilah Nining memantapkan bahasa Indonesia. Bukan itu saja, Nining pun mempelajari lebih jauh budaya dan kuliner Indonesia. Nining sangat menyukai kerupuk serta kuliner Indonesia lain seperti soto ayam, sop buntut, sate, dan lain sebagainya. Hanya satu yang Nining gak suka, yakni durian. Tantangan terbesar Nining belajar bahasa Indonesia adalah ia kesusahan menyebut huruf R. Karena dalam bahasa Tionghoa, huruf R samar-samar. Cara Nining belajar mengucap R kadang ketika naik sepeda, nyuci baju, dan dalam kegiatan yang lain. Sekarang, Nining sudah lancar berkomunikasi bahasa Indonesia. Bahkan jika orang tak tahu, seolah-olah Nining lahir dan dibesarkan di Indonesia. Nining kembali mengatakan, ia hanya fasih bahasa Indonesia yang formal saja. Kalau bahasa-bahasa gaul seperti di sosial media, Nining tak begitu mengerti. Nining juga sangat merindukan bisa kembali mengunjungi Indonesia dan mengeksplor wisata lainnya di negara kita. Nining aktif di media sosial mengelola fanspage-nya yang ia beri nama Nining's Day atau Hari Nining. Liu Tianhui. Gadis cantik Tiongkok ini bernama Liu Tianhui dan ia juga mempunyai nama Indonesia yaitu Puspita. Puspita asli orang Tiongkok yang mengenyam pendidikan di Universitas Bahasa Asing Beijing, yakni di Beijing Foreign Studies University. Dilansir dari kanal YouTube Rudy Chen, salah seorang warga Tionghoa yang sudah 4 tahun di Beijing, Rudy yang mewawancarai Puspita menanyakan mengapa ia memilih jurusan Bahasa Indonesia.
Puspita menjawab dengan kalimat yang membuat kita kagum. Bukan ia yang memilih bahasa Indonesia, justru bahasa Indonesia yang memilihnya. Ini karena pada saat Puspita masuk universitas, Puspita dihadapkan dengan dua pilihan, bahasa Italia dan bahasa Indonesia. Liu Tianhui atau Puspita mempunyai ayah yang juga seorang guru bahasa Inggris. Pada Agustus 2017, ada kebijakan sinergi antara Belt and Road Tiongkok dengan strategi poros maritim dunia Indonesia. Inilah merupakan program mempererat hubungan antara Indonesia dengan Tiongkok. Momen ini dimanfaatkan Liu Tianhui mendalami bahasa Indonesia. Ia berpikir inilah kesempatan besar untuk bisa bekerja di Indonesia. Puspita terbang dari Tiongkok ke Jogja. Di Jogjalah pertama ia belajar bahasa Indonesia. Puspita memilih kuliah di Jogja daripada Jakarta, karena menurutnya Jogja budayanya masih sangat kental. Biaya hidup di Jogja pun lebih murah ketimbang Jakarta. Ketika Puspita mempelajari bahasa Indonesia, ia pun sempat dibuat bingung. Mengapa bahasa Indonesia ada yang formal dan ada non-formal? Ia pun fokus menggunakan bahasa Indonesia yang formal. Hingga pada suatu hari ia ditertawakan oleh teman-temannya di kampus. Katanya, "Kenapa sih kamu ngomong bahasa Indonesia seperti Presiden Soekarno berpidato?" Seperti yang kita bahas sebelumnya, orang Tiongkok memang kesusahan mengucapkan R. Puspita perlu waktu 1 tahun belajar mengucapkan R. Puspita mengatakan tak mengerti sama sekali bahasa gaul di Indonesia. Yang ia ingat ketika kawan-kawannya mengatakan kepo. Apa itu kepo? Masih banyak bahasa gaul yang membuat gadis cantik ini bingung. Ia berpikir bahasa Indonesia aja belum pas, ditambah lagi bahasa gaul. Perjuangan Puspita mempelajari bahasa Indonesia butuh perjuangan yang luar biasa. 1 tahun ia habiskan untuk mempelajari kosakata dengan bantuan teman-temannya di kampus dalam waktu 3 hingga 5 bulan, gadis cantik ini sudah lancar berkomunikasi. Puspita memberikan motivasi kalau kita ingin berhasil, jangan takut dengan kesalahan. Karena kesalahan itulah yang membuat kita belajar untuk menuai kesuksesan. Sangat banyak pengalaman menarik saat Puspita berada di Indonesia, hingga ia terus mempelajari ketika kembali ke negaranya.